273 insyaAllah ya. 273 surah Al-Baqarah ya. Nah mushaf Al-Quran, nah sisi fuh ya. Ayat 273 insyaAllah. Astaghfirullah. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. الحمد لله. Satu keraatan ayat Allah daripada surah Al-Baqarah 273 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Qaribul Mujib, الحي القيوم الذي لا إله إلا هو. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sembuhan, sekatan segala penyakit zahir batin daripada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Duk kecek buku infak, buku sadaqat. Wa ma anfaqtum min nafaqatin in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Wa ma ya Allah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Tu duk kecek balik orang waktu baik duit duk kecek tu. Pu berijak. Allah put. Ini reng dan pu berijak. Tapi siapa orang nak terima berijak?
Balik orang carap beri cak ke krai kap. Inilah ayat 273 matok. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Ning sebahagia daripada orang yang menerima sadaqat, menerima infak daripada orang-orang yang gapa dia yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Betul balik orang tu baik. Patut betul balik orang kena terima. Apa arti Islam, masya-Allah. Comel Allah Taala tertik dalam Quran dia. Langcak rau kau cai pu berijak teng tam yang rai, teng sang cit samnuk yang rai. Ko Allah ka put puti na rumi sit ti cai rap berijak. Prapet rek, man mai cai prapet diau na. Yalah lil fuqara, bagi orang faqih. Faqih ni sujud orang tak orang meskit. Alladzina uhsiru fi sabilillah. Kata setengah ahli tafsir ayat ning tu isyarah kepada puak muhajirin yang dia tu mana katanya inqata'u, dia buat suatu penetapan kepada diri dia tu tinggal segala harta dia di Mekah mari untuk Allah dan Rasul. Nah, dia pergi untuk Allah dan Rasul. Ada hijrah kain selas punggung ada semua. Mana kata mai mi pa mai mi arai pai tawakkal pada Allah. Kerana nak menerima perintah Allah supaya berhijrah membantu Rasulullah. Nah, yang suruna Allah wa rasulah. Bukan dia hijrah kerana nak dapat sesuatu kejayaan dalam kebendaan dunia dok. La ilaha illallah. Ning yang panggil yani as-sadaqat allati yatasaddaqa biha al-mutasaddiqun liman lil fuqara, bagi orang faqir yang uhsiru fi sabilillah, yang gapa dia dikepungkan, ditentukan, diikatkan dia tak boleh nak pergi kanan pada jalan Allah Ta'ala. La yastati'una darban fil ardi, tidak kuasa nak musafir pergi dalam bumi untuk cari harta, negara dan sebagainya. Tak kuasa. Ini di antara cara pencarian orang Arab di zaman Nabi ni yang menego. Rihlatu syita'i was-saif tu menego tu. Di ila fi Quraishin ila fihim. Puak-puak dia menega, cik acik dia menega. Dia tak boleh menega sebab apa? Kena duk jaga Islam. Duk dengan Nabi sama. Nabi tak ada apa, Nabi orang full time. Duit gaji tak ada, gapa tak ada. Orang penuh masa untuk Allah darah. Untuk agama Allah. La ilaha illallah. Puak ni sebab tu, la yastati'una darban fil ardi. Hingga siapa dia tak ada kerja, nampak hidup dia tu nampak katanya tak ada nampak kriat. Siapa tangga yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya Allah. Mereka itu disengka oleh orang-orang yang tak tahu hal dia, kata tak ada radai-radai ke apa sekarang tu. Kata dia tu kaya. Sabit tak ada cari harta, ya kaya. Ning jaga benar-benar hak ning headkan orang panggil mazahir yang berlaku pada orang-orang tak ada duit banyak. Ya tak tunjuk atau ya duit tak ada duit. Tu. Nampak mulia dia. Sebab apa? Tuhan dia di izzah dia. Nampak izzah, nampak mulia padahal ya tak ada duit. Orang jahil-jahil, bukan jahil sini makna tak ngaji. Orang tak tahu hal dia. Kontimeru, ngapa dia, reng, ciwik dia, kid wa kau pen kon ruai. Leka medah ok pai kakai. Nah, la yastati'una darban fil ardi. Sebab dia tu uhsiru fi sabilillah.
Sebab dia tu dikepung, di diatur program oleh Sabilillah, ya tak boleh nak ikan. Kena duk gotu, kena waga ni, kena waga ni. Sabilillah ni dakwah lah. Lalu tu orang payah kata, ya kaya. Ni, sebab apa? Minat ta'affuf. Dengan sahabat dia tu, tidak cuba nak menyatakan sifat dia kepada orang. Orang tak tahu kata, ya tak ada duit. Do nampak belia suka senyum sama. Ada kata nampak kreat do. Supaya orang tak ada duit dak. Dia tak tunjuk kata tak ada duit. Sebab dia tu serenak dengan dia tu uhsiru fi sabilillah. Dua kerja sama, mengajar ke setengah kena mengajar, setengah kena kerja tu kena kena kerja. Tu man uhsiru fi sabilillah. Duit tak ada. Sebab tak ada redai. Nak tubik gi tak boleh sebab dia tu di, disusun oleh program-program fisabilillah banyak. Alhamdulillah. Waktu itu adalah nak ngajar. Nah, ngajar ni tak ada nak cari duit. Sibuk dengan mengajar, sibuk dengan tarbiyatu an-nasyiin. Nah, sibuk dengan mendidik orang-orang budak-budak. Allahu akbar. Tapi ta'rifuhum bisimahum. Demo tak ada meminta, tidak mendesak. Ya, yeah, tak ada duit, tak ada minta pi ya. Ta'affuf ya panggilah. La ilaha illallah. Engkau hai Muhammad dapat mengetahui, melihat sifat-sifat dan keadaan mereka tu. Ta'rifuhum bisimahum. Orang yang ada hati tengok nampak reti dia dah. Ulul albab dia nampak reti. Kata orang ni, orang cek-cek kita ada hasil legah apa ya. Duk hari-hari buat kan tu. Tak apa. Pasal. Buat ni buat lawan tak ada dia panggil. Nah, Nabi tu contoh bagi lawan tak ada. Orang suka kuam mai mi, suka kuam katsun. Nah, Nabi masuk dapur tanya Siti Aisyah, hari ini ada apa kita nak makan? Siti Aisyah kata tak ada perkara hari ini Nabi. Kalau gitu kita puasa. Ah, ni orang panggil su. Tak ada kata awak apa tak cari. Kalau gitu kita puasa hari ini. Ni kon suka kuam mai mi ru katsun. Tak ada nak nampak kata nak murih. Dan sahabat tak ada apa sekarang nak makan. Tak. Ni Nabi. Apalah kita tak Nabi. Puak tak Nabi pun ada juga ni tangga puak ni. Lil fuqara. Illazina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi. Semua misalnya belajar ke. Ya panggil uhsiru. Guru ngajar. Guru ngajar ni uhsiru fi sabilillah juga. Keluar dakwah uhsiru fi sabilillah juga. Kerja terbiah orang pelajar duk belajar ni apa panggil uhsiru fi sabilillah dah. Duk orang pagi semaya, sudah semaya hagi. Apa dia persiapan masuk belajar lah kelas, sudah kelas tu baik mai habis tu baik uhsiru fi sabilillah. Tak ada masa nak pergi cari duit. Sampai kakai, pai kai kenom, pai kai arami ni wala ada. Kon bab ni, ada satu jenis manusia yang ta'afuf tinggi. Ta'afuf ni mai kau cry lah. Ni, duk. Kidwa kaumi setang. Tu mana al-aghniya. Kidwa kaumi setang. Bahawa, kau taking kan mimi arai. Orang tengok dia kaya, sebenarnya tak ada perkara dia. Oleh itu maka ikhwani semua sekalian, marilah kita jadi orang berani. Kita sanggup jadi fuqara yang uhsiru fi sabilillah. Tak apa. Kita sanggup jadi. Mari kita pakak. Kena orang zaman Nabi ada berani sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'a. Nabi kena dia, kena baca halal-halus semua. Tengok zahir-zahir gitu, tak ada perkara ya. Masya Allah.
Supaya dengan orang kaya dah duduk. Tak ada nampak kriak, tak ada nampak tegang, tak ada nampak susah, tak ada nampak gap. Tak tunjuk. Tak ada nampak nak minta dua orang tu, apalagi nak curi. Minta pun tak. Padahal misit kita minta kalau kita tak ada duit daripada kerajaan, daripada badai ke apa. Duh. Allah. Oranglah ning-ning. Orang nombor satu sekali. Misit. Cai darab sadaqah capu beri catan. Orang yang nombor satu nak dapat sedekah daripada orang yang beri cat. Kena ada cahaya orang belah ni. Tengok orang belah ni. Orang dah kerja penuh. Raidaya tak ada. Kita pakat waktu baik duit dia. Pakat waktu baik duit dia. Jangan kita pakat bakhir dengan dia. Karena dia tu orang berhak. Nombor satu sebut dalam ayat 273 dalam surah Al-Baqarah. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Ilha ni mana? Gi minta situ, gi minta sini, gi minta situ. Ilhafa. Minta secara sungguh-sungguh. Tak, tak. Ya, tak. Oh. Tapi pemimpin tu kena kenal tengok molek. Ta'rifuhum ya Muhammad. Bisimahum. Tu Muhammad sebagai pemimpin kan? Pemimpinnya sebagai contoh dah dia sendiri tak ada duit juga. Tapi dia ada duit tengah ke, duit gapa ke, orang memok ke apa. Dia kena buat. Itulah satu prapet, satu jenis manusia yang berhak untuk dapat sedekah daripada orang-orang sedekah. Caya oranglah tu yang orang sedekah. Tak kira cak beri cak tan. Kau hal kon memang. Kau kon memang. Pak Allah sebut dalam Quran orang prapet ni. Bukan semata fakir yang duduk saja tangan arah kau mai. Fisabilillah kau mai. Pen konti kikiat. Ana masyai. Ni tak nak malah ya. Kerja 24 je. Uhsiru fisabilillah. Tak malah. Kalau orang malah, Allah Ta'ala tak say. Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran dia malah. Ni orang rajin. Orang uhsiru fi sabilillah. Orang yang penuh kerja dengan jalan Allah Ta'ala. Kerja tengah. Ngan suan kelang. Tewa mimi ngan dian. Kalau ada ngan dian tu, papa dai. Mecak ngan dian, mekoi pa. Tapi, maknanya, tu tengok-tengoklah atas perjalanan ni boleh hadiah duduk dalam prapet ni juga boleh hadiah tu lepas sikit daripada prapet ni kalau ada duit bulan ni kalau tak ada duit bulan ni Allahu Akbar Allahu Akbar ada orang zaman learning tu semak diri duduk dalam ayat 273 jadi orang fukara tapi dia kerja rajin kerja main kerja. Wela kerja, wela ya nak pergi cari duit, tak ada. Lailan wa nahara kerja. Masya Allah. Lepas tu Allah Ta'ala raya, wismangat ke orang pula dah. Kepada penderma. Kepada pu baricaktan. Allah hai, kamu lancai. Wa ma tunfiqu min khairin. Dan ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan daripada harta yang halal. Pada jalan yang betul. Fa inna Allah bihi alim. Maka sesungguhnya Allah tu alimun bih. Sangat mengetahui dengannya. Metang keluar. Nah, metang songsai. Wa Allah song rutuk sing tung yang. Rab ru. Allah Ta'ala. Hak muak gapa? Tuhan tahu belakang. Infak. Ha, ini dia ayat ini tingtai dengan bahawa Allah Ta'ala dok terima tahu bagai yang pu bericak tu beri kepada orang-orang fakir miskin. La ilaha illallah. Lil fuqara ladzina uhsiru termasuk pelajar-pelajar eh? Tulabul ilmi termasuknya al-mudarrisun masuk juga ad-du'a fi sabilillah al-mukallafuna bi'amalil khair
Tapi masuk belakang orang-orang yang masalah ni ni masuk belakang lah tu. La ilaha illallah. Tapi olehnya oranglah ni Allah Taala jaga dia. Allah Taala yang sangat tahu, alimun bizatis sudur. Lalu itulah tak kena duk gaduh mano. Allah Taala cara ada orang duk gini senyap-senyap dia pun ada. Nah, tu. Jadi kita mancai, kita kalau kita jadi orang fuqara duk dalam perapek ni tak usah takut. Nah, orang nak nampak kita kaya-kaya. Masya-Allah, kita tahu kata kita belah mana. Tapi orang nampak kaya. Orang nampak tu masya-Allah dia. Tapi hakikatnya tak ada sekali, tak ada apa sekali. La ilaha illallah. Ning noyak kata orang miskin malah ni hak Tuhan suruh hai kiat naikkan ticak. Hai beri catatan kepada dia tu. Kepada bukan orang miskin ni biasa orang nak minta sedekah tu dah hak tu miskin juga. Tapi Tuhan tak sebut dalam Quran malah. Laisal miskin bihadza tawaf alladhi tarudduhu tamratu wat tamratan al-luqmatu wal-luqmatan wal-aklatu wal-aklatan lakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughni wala yuftinu lah wala yuftanu lah fayutasaddaqu alayhi wala yas'alun nasa syai'a. Uning hadis sahah. Hadis sahah Bukhari dan muttafaqun alaih. Nah, maksudnya bukan orang miskin tu ialah orang yang duk musim minta situ minta orang boleh hutama, boleh gapo makan ni, orang bagi makan ni. Bukanlah tu duk miskin. Orang miskin ialah orang yang tidak dapat satu kekayaan yang boleh menyenangkan hati dia. Dan dia tidak diberi jalan untuk keluar daripada miskin. Saya tak ada jalan. Maka disedekahkan ke atasnya. Orang itulah kita kena patut disedekah. Kena ada cek dalam satu-satu kapung yang ada daripada satu. Satu sekolah, terutama sekolah. Banyak benar dia lah tu. Nah, Masya Allah. Nah, razaqahumullahu rizqan hasana wala yas'alun nasa syai'a, dan dia tidak minta duit daripada orang, tak nak minta apa-apa daripada manusia. Dia mahu dia ambil, dia mahu tak wih dari dia, tak ayat orang, tak apa. Itu jenis orang ni. Ini satu jenis prophet pu bisit nekan rap bericak tan daripada pu bericak. Ya Allah, ya Allah, camenya ajar kamu ya Allah. Ingat malak kalau orang tu besen ni Tuhan kenal, Tuhan sebutlah Quran dia. Dan Tuhan suruh sedekah ke orang belah ni. Hei orang sedekah, cari orang belah ni. Man istaghna aghnahu Allah wa man ista'afa a'afahu Allah wa man istankafa kafahu Allah. وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةٌ وَلَهُ قِيمَةُ أُوْقِيَةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ. يا الله يا الله. Orang yang wasa terkaya tak sedek kena minta duit dia orang, Allah Taala jaga dia. Istaghna aghnahu Allah. Orang yang ta'affuf ni patut gak Allah Taala wiya tu bersih. Dan orang yang biasa cukup dengan barang tahwi, Allah Ta'ala cukup dia. Kafahu Allah. Wa man sa'ala, orang yang minta. Sedangkan dia tu qimatu awqiah ada. Ada duit lagi. Maka dia tu yang ilhaf. Mengilhaf. La yas'aluna nasa ilhafa. Orang ilhaf ni orang yang wahim minta. Duit dadah sikit-sikit. Minta lagi. Yang yang minta ya. InsyaAllah Ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha.
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم لا يخفى عليه شيء منه. Patut Allah Ta'ala dia tahu, ya we balah lah. Nah, ya we balah, ya we lah. Pahala. Kau dah tu hari ni lah. Mudah-mudahan kita reti, beriman pada ayat ni. Kalau kita tak ada duit, kita jangan hidup. Minta dah orang. Allah Ta'ala sungru. Allah Ta'ala kata, gerak hati orang-orang bericak tu, mari we pada buat ya. Semua tu. Nah, peraturan Allah yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Semua Allah Ta'ala tu belakang. Orang ni mari sikit orang ni. Allah Ta'ala tak biar hamba dia ada lah ni. Apabila dia kecek lah Quran, mana kata dia ada cara tu. Nampak tak? Tu ada cara orang balas ni. Macam mahu kenal manusia kata, kata kena cara orang balas ni. Orang fuqara yang uhsiru fi sabilillah balas. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumu aljahilu aghniya aminat ta'afu. لا إله إلا الله اللهم وفق والهادي إلى سبيل السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.